Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, hukum kasih. Saudara, ketika Yesus ditanya ahli Taurat mengenai hukum mana yang terbesar, Yesus menjawab dengan sebuah rangkuman yang mencakup dua perintah. Perintah pertama, kasih kepada Allah. Dan perintah kedua, kasih kepada sesama. Kedua perintah tersebut merupakan benang merah, tempat bergantung semua hukum. Dua rangkuman hukum terbesar itu merupakan hal yang hakiki. Dua-duanya membantu kita untuk maju dalam hidup. Bukan pertama-tama maju dalam menaati aturan, tetapi maju dalam kasih. Kita dibebaskan dari segala aturan yang mengekang. Kita dapat mengetahui mana yang inti, mana yang tidak. Yesus mengajarkan hukum yang utama, mengasihi Tuhan dan sesama. Hukum ini merupakan penegasan dan ajaran yang mengatasi seluruh hukum serta ajaran lain. Hukum kasih ini hendak menunjukkan bahwa Allah sendiri
adalah kasih. Darinya kita menimba dan menghidupi semangat kasih untuk mencapai kesempurnaan dalam mengasihi. Sifat dan sikap manusia cenderung mengutamakan diri dan berpusat untuk diri saja. Semangat cinta diri pada akhirnya membawa orang pada mengabaikan Allah. Kita lebih mementingkan hasil dan pekerjaan, kesuksesan, ambisi pribadi, dan sebagainya. Akhirnya doa, tindakan baik, kegiatan rohani hanya sekedar pelengkap dalam hidup. Ketika relasi dengan Allah memudar, relasi dengan sesama mengalami kekeringan, muncul sikap egois, mencari keuntungan dan keselamatan diri, kebencian, balas dendam, menunjukkan pudarnya kasih dan matinya cinta. Saudara, Yesus mengajarkan hukum yang paling esensial bagi hidup kita, yaitu cinta kasih. Cinta yang mengikuti teladan Yesus sendiri memberi diri sebagai tebusan bagi manusia. Dalam hidup ini kita membutuhkan cinta Tuhan dan kerendahan hati untuk belajar dari Yesus. Yang kita juga sanggup membagikan cinta kepada sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersama-Mu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.